Ya, terima kasih masih bersama kami. Mahar atau mas kawin ternyata tak harus berbentuk uang atau sesuatu yang mahal. Di Aceh Singkil, sepasang sejoli melangsungkan pernikahan bersahaja dengan mahar yang hanya segelas air putih. Kalau mahar itu untuk mas kawin itu nggak boleh terpakai untuk suami. Ya udah, kayaknya kalau misalnya segelas air putih, kalau saya minum terus kan udah nggak ada lagi tuh, nggak lagi berbekas atau kayak mana gitu mikirnya, kayak gitu aja sih. Ya, ternyata mahar air putih adalah bentuk keinginan dari sang mempelai wanita sendiri. Ia pun menyatakan keinginannya ini telah mendapat persetujuan dari orang tua kedua belah pihak serta kerabat. Wah, sungguh bersahaja. Semoga langgeng ya. Ropi Rahendra, MNC Media, Subulasalam, Aceh Singkil.